Bang, diam saja. Ya. Bagaimana pula aku mau mendebat si Lukman? Dia anak ABS. Awas sekolah bambu pun tak tamat. Abang harus coba. Sudah ku coba sekali. Diturunkan orang itu pangkatku dari marskal jadi jenderal. Kalau ku coba lagi, tak tahulah apa jadinya aku. Kopral pun tak dapat ku kira. Kalau begitu aku betul-betul kecewa. Jadi mau kau apa? Coba abang pikir baik-baik. Si Murad itu bekas pedagang kopi. Kopinya pun bukan kopi nomor satu. Kolonel. Si Barjo bekas guru yang dipecat karena tidak pernah masuk tapi tetap terima gaji. Tenang, Kolonel. Nah, si Lukman yang banyak cakap, yang lari tersuruk-suruk bila mendengar suara mortir, Mayor. Nah, aku, Bang, yang selalu maju ke depan biar peluru itu seperti rama-rama, supaya tempat duduk abang ada. Kopral. Kopral. Jauh-jauh merantau, Bang, yang dapat cuma kopral. Jadi pantasnya pangkat kau apa? Ya setidak-tidaknya wakil jenderal lah. Jenderal, rapat mau dimulai. Mau rasanya aku meludahimu kasih Lukman tuh. Jadi aku harus mendebat si Lukman. Iya, abang bilang sama dia. Eh, Lukman, kalau bukan karena aku sama si Bujang, mulut kau tuh dulu tak berasap. Tapi kalau diturunkan orang tuh pangkatku jadi kopral, kau bela ya, Jang? Sudah sampai mati, Bang. Soal pangkat ini kuanggap belum selesai. Apalagi soal si Bujang, kita tak adil terhadap dia. Aku minta dia diangkat jadi wakil jenderal. Bang, dari Nabi Adam sampai sekarang belum pernah ada pangkat macam begitu. Tapi karena abang jenderal, silakan abang angkat dia jadi wakil jenderal. Aku tak usah ikut. Jangan begitulah kau. Kalau tak ada kata kau, ya tak ada lah. Tapi bagaimana kalau kita naikkan dia jadi sersan? Belum pernah terjadi dalam sejarah tentara dimanapun di dunia ini, orang naik pangkat sekali dalam 5 menit. Abang bilang sama dia, pangkatnya kopral, itu sudah bagus. Ya kan? Lebih baik kalau aku bersembunyi bersama si bidan. Kau di sini saja.
Apa aku berkunjung pada seorang saudara? Tidak salah lagi. Aku tahu dia di sini. Aku pernah cari dia, tapi dipotong orang yang tinggal hanya roti dan keju. Tapi aku tidak pernah lupakan hinaan itu. Aku juga tidak. Jadi kau kemari untuk mengambil dia? Betul. Sudah lama aku suka sama dia. Aku juga. Hah, kalau begitu kita perang saudara saja. Mariam, kita jangan perang karena perempuan. Kita main catur saja. Kalau kau menang, kau boleh ambil dia. Bagus itu. Tapi kau takkan menang. Mana bisa kau main catur? Kau lihat saja nanti. Kau taruhannya di meja. Ambil dia kemari. Murad, panggil Kirana. Siap. Ini namanya si Mariam. Di kantor polisi namanya si Dompet. Dia mau sama kau. Ini sebenarnya tak perlu. Buat apa? Kau perempuan anak pengkhianat. Waktu bapaknya masih jadi pencopet, bapakmu sudah melawan Belanda. Kau mau bapakku? Kau memang benar-benar anak makmu. Aku tahu kau tak suka padanya. Siapa pula yang mau dok buruk? Naga, jangan mulut kau. Kau kira kau saja yang jenderal? Aku juga jenderal. Jenderal ini. Nah, sekarang kami akan main. Ayolah. Tapi mana mungkin si Dengga buta huruf ini menang. Jaga mulut kau, Naga. Jaga mulut kau. Ayolah. Kau dungu, ku makan. Makan saja kerja kau. Bengak kali kau ini. Apapun tak ada yang kau bisa. Naga. Baiknya kau belajar pada keledai. Naga, jaga mulut kau. Bisa hilang kesabaranku ini. Hilang pun tak apa-apalah. Dicopet bapakmu dari Wakandang, ya? Kau dengar juga kan, Murad? Murad, jangan turut campur kau. Kukunya kau nanti. Jangan takut, Murad. Harimau ini tak bergigi.